mana dia tak sampai hari ni. Dari maghrib sampai isyak aku tunggu tak sampai. Maaflah, saya lambat sikit. Tadi saya nak keluar pun ayah marah. Ni saya cakap saya pergi tuition tau. Awak nak jumpa saya ni kenapa? Saya nak cakap yang saya nak kawan dengan awak. Saya pun ada hati dan perasaan. Saya rasa saya dah jatuh hati dengan awak. Awak ni gila lah. Tak sabar-sabar. Kita kan belajar lagi. Tolong Nora, jangan buat saya macam ni. Saya sayang sangat dengan awak. Kamal. Sayang nak. Kamal, saya nak balik. Nora. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sekarang kamu berada di alam barzah, alam antara dunia dan akhirat. Maka ketika dua malaikat Munkar dan Nakir yang ditugaskan oleh Allah mengunjungi kamu, janganlah kamu menjadi terkejut ataupun gentar, kerana keduanya adalah makhluk biasa seperti kamu dari sekian banyak makhluk-makhluk Allah. Assalamualaikum. Salam. Awak nak apa lagi ni, Kamal? Saya nak kawan dengan awak, Nora. Awak tak payah tipu saya, boleh tak? Awak tu budak tahfiz, orang-orang sufi. Takkanlah awak nak kawan dengan saya. Ha, saya ni siapa? Tapi Nora, hati saya cakap cuma awak seorang je untuk saya. Saya nak awak jadi isteri saya, tolonglah Nora. Isteri? Awak tanya macam-macamlah, Kamal. Saya ni sekolah lagi. Awak pun tengah belajar. Takkan nak kahwin? Tak payah buat gila, boleh tak? Tapi saya sayang awak. Tolonglah, Nora. Tolonglah jangan buat saya macam ni. Tolonglah. Awak pergi sekarang? Jangan jatuhkan maruah lakilah. Saya cakap pergi, pergi je lah. Nora, tolong. Ish, kau ni tak faham bahasa ke apa? Aku cakap pergilah. Ha, macam mana Nora? Berjaya tak? Kau tak nampak tu ah. Mamat tu nak melutut dah dekat aku. Tak gila aku tu. Sekarang ni aku nak seorang satu bagi aku 100. Ha, kita dah bet kan? Kalau mamat tu gilakan aku, aku dapat duit. Sekarang kau tengok. Dia dah gilakan aku. Lepas tu aku nak pergi makan. Nah, jomlah. Jom. Bagilah 100 dulu. Aduh, kau ni. Ya, Ros. Ya, abang terbaring macam tu, tersenyum macam buat Ros takut abang ni lah. Mati adalah anugerah paling besar untuk kita manusia, Ros. Sebab bila kita mati, kita boleh melihat Allah sebagai manusia yang telah dipinjamkan hak olehnya. Dan kita pula telah mengikut segala suruhannya. Mati adalah saat yang paling indah sekali. Tapi kan, Tok, kalau boleh, biarlah saya ni mati bila dah tua nanti. Janganlah muda-muda je ni. Kau ni, Adam. Mati ni mana boleh minta-minta. Kalau dah ajar kita sampai masa muda ni, masa muda ni lah kita mati. Tapi kalau ajar kita sampai masa tua nanti, masa tua nantilah baru kita pergi. Kan, Tok? Betul apa yang ibu cakap, Tok Adam. Kita sebagai manusia ni mestilah bersedia untuk menanti mati. Pada bila-bila masa aja. Kita ini tak boleh nak menyuruh kat mana-mana pun. Mati adalah pasti. Tapi Tok lainlah. Tok dah bersedia. Yang saya ni, Yunus ni, masih terkapai-kapai. InsyaAllah nanti jika Tok dianugerahkan umur yang panjang, Tok akan ajarkan kamu segalanya tentang dunia dan akhirat, insyaAllah. Dahlah, bolehlah ditutup ya. Ah,
Dah. Dah, tak buka lah, Wak. Dah, cukup lah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ni kenapa? Baru saya nak cakap sikit dengan awak. Kau nak cakap apa? Aku tak nak dengar apa-apa lah. Kau dengan aku tak ada apa-apa tau. Jangan cakap macam tu, Nora. Saya sayang sangat kat awak. Saya nak kahwin dengan awak. Jom, Nora. Jom. Kau ni dah gila eh? Aku tak nak kau lah. Aku tak nak kau. Aku tak nak orang macam kau. Orang macam kau ni memalukan. Kau tahu tak? Sekarang ni aku minta kau tolong pergi. Tak payah cari aku lagi. Pergi! Cakap pergilah! Ya, Fai! Tolong! Fai, tolong! Lepaslah! Lepas! Bagi! Belah. Tadi tu. Kawan aku. Kau nak apa lagi ni, Kamal? Ha? Kau nak aku jerit? Kau sini tak ada rumah. Pandai kau kan? Kau tak nak mak bapak kau tahu kau keluar dengan jantan lain. Tapi aku tak kisah. Aku sayang dengan kau, Nora. Aku nak kahwin dengan kau. Kahwin? Kau tengok tak diri kau ni, ya? Kau layak ke kahwin dengan aku? Aku tak suka kat engkau lah. Tolonglah faham. Tapi Nora pernah cakap yang Nora sayang ke saya. Itu aku main-main je lah bodoh. Sebab aku dengan kawan-kawan aku betting. Siapa dapat buat kau jatuh cinta, buang kopiah kau tu, dialah yang menang, dapat duit. Tu je. Kau ingat aku ni apa, tak waras eh? Nak couple dengan orang macam kau ni. Eh, buat malu je lah. Jadi selama ni memang betul aku main-mainkan aku. Sayangkan kau? Kau tipu aku! Pantang aku kena tipu dengan perempuan! Yes! Dia dah tak ada. Dah meninggal ke dia ni? Hai, Tok. Jauh sangat mengelamun tu. Fikir apa? Banyak sangat benda yang Tok nak kena ingat. Di hujung-hujung usia ni, banyak rupanya benda yang Tok tak buat lagi. Asyik tu tangguh-tangguh aja. Nanti bila maut datang menjemput, semua tu tak sempat nak buat nanti. Apa yang Tok fikirkan ni? Jauh sangat fikirnya tu. Sampai ke mati pula ni. Entahlah, Adam. Sejak akhir-akhir ni, bab kematian tu lah yang selalu muncul dalam fikiran tu. Mungkin tu dah nak mati ke agaknya. Apa Tok fikir macam tu? Tok tahu tak umur Tok panjang lagi tau? Jasa dan bakti tu masih diperlukan. Jadi tak payahlah nak fikir sangat tu pasal benda tu, lambat lagi. Bang,
Kenapa abang cakap macam tu? Janganlah cakap pasal mati, bang. Janganlah minta mati cepat. Kesiankan Ros. Ros, abang bukan minta mati cepat, Ros. Tapi kalau dah sampai masanya, kita mesti redha, Ros. Yang mati itu sebenarnya tak mati. Yang mati itu cuma berpindah alam. Dari alam dunia ini berpindah ke alam akhirat. Jadi sebenarnya kita tak mati. Cuma jasad kita ni aja yang mati dan menjadi tanah. Tapi roh kita akan kembali kepada yang hak. Apa khabar semua? Tolong! Apa? Kau dengar tak? Aku dengar suara orang minta tolong. Kau betul malam-malam ni. Betul, kau dengarlah. Kamal! Ya, aku dengar dalam ni. Ini tengok ni. Assalamualaikum. Tok Adi, semasa kita menerima jenazah ni tadi, segala pengurusan mandi dan mengapankan dah diuruskan oleh pihak hospital. Tok, kenapa muka dia ni menakutkan? Pucat lesi. Seram saya tengok. Adam, kita sebagai manusia ni janganlah berburuk sangka sama kita. Kita mestilah baik sangka, barulah orang mesti sangka pula pada kita. Ingat. Yalah tu. Tapi malam tadi kita tengok okey je. Tak adalah sampai macam ni. Kau ni ada macam-macam lah. Yunus, biarlah semuanya dah siap. Dah tu. Bolehlah bawa jenazah ke kubur. Duduk nanti. Marilah sama-sama kita uruskan jenazah ni. Marilah kita tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Di. Kawan. Kaman dengan kawan nak ke mana ni? Kami semua nak pergi rumah Pak Man. Nak tolong cucu dia ajar mengaji. Oh, kamu semua ambil upah mengajar mengaji lah, ya? Baguslah macam tu. Kami semua tak pernah tetapkan bayaran, Pak Di. Cuma kalau Pak Man nak bagi, terpulanglah.
Kami cuma anggap itu sedekah untuk pondok tahfiz kami ini. Dan kami buat pun kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Pewaris macam kamu inilah yang akan menghidupkan Islam. Teruskanlah kamu. Jangan sekali lalai dengan godaan dunia. InsyaAllah, Tok Adi. Kami semua akan hati-hati. Maafkan kami, Tok Adi. Kami minta diri dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khotaya Astaghfirullah Rabbal Baraya Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tok. Maaf, saya tak perasan ni. Tengah fikir, Tok. Apa yang kamu fikirkan, Kamal? Saya tengah tengok sungai ni, Tok. Airnya sentiasa mengalir dalam tu. Siapalah agaknya yang jaga sungai ni, Tok? Siapalah yang rancang semua ni? Semua ni kuasa Allah Ta'ala. Semuanya, Kamal. Betul, Tok. Saya nak jadi insan yang bertakwa, Tok. Saya nak jadi khalifah Allah. Atuk tolong doakan saya. InsyaAllah, Kamal. Kamu itu pun dengan mudah tergoda dengan hasutan kawan-kawan yang lain. Ingat apa tujuan kamu. Dan jangan rasa sekali kamu itu terlalai. Baik, Tok. Tapi kalau satu hari nanti saya terlalai, Atuk tolong tegur saya. Tolong selamatkan saya. Tapi saya janji, saya takkan lalai. Kalau saya lalai nanti, tanah tu akan telan saya, Tok. Saya janji saya tak akan lupakan Allah. Dan saya tak akan dahulukan benda lain. Allah tetap yang paling utama untuk saya, Tok. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Kenapa dengan makcik? Makcik? Ha, Adam Yunus, nampak Tok Adi tak? Ha? Tok Adi? Bukan Tok Adi balik awal ke tadi? Kami ini daripada mesyuarat pemuda surau. Tok Adi tak sampai lagi? Tak nampak pun dia. Tak tahulah, sejak kebelakangan ni cik tengok dia lain macam. Cik risau cik dia buatnya. Tanta Tok Adi pergi kubur tu lagi tak? Mungkin juga. Jom kita pergi. Nanti kalau jumpa, saya bawa dia balik. Iyalah. Terima kasih. Jom. Tok. Tok. Tok buat apa kat sini, Tok? Tempat ini adalah tempat yang paling tenang sekali itu rasa, Adam. Yunus. Udaranya nyaman. Rasa segar aja. Tak sabar pula rasanya tu nak duduk dekat sini nanti. Dam, sekejap. Kau perasan tak, Tok? Lain macam je aku tengok itu. Dah lah, jom kita bawa je dia balik. Seram ni. Tahu tak apa, aku dah seram sejuk dah ni. Tok, jom kita balik, Tok. Makcik tu dah risau dah, tu. Sebelum kita mati ni, memanglah semua orang risau pasal kita. Tapi bila kita dah mati nanti, kita seorang-seorang aja dekat situ. Semua orang balik. Kita seorang aja dekat dalam. Arwah kamu tu kuat imannya. Apa yang dia buat semuanya kerana Allah Ta'ala. Tapi kerana seorang gadis dia jadi lalai, dia sanggup mendahulukan gadis itu lebih dari segala-galanya.
dia jadi lupa dan terus hidup mengikut hawa nafsunya. Dan akhirnya dia pergi untuk selama-lamanya. Tapi kan Tok, manusia ni kan ada bahagian dia masing-masing. Ni mungkin bahagian dia dah kot. Arwah kamar yang tak pernah tinggal semayang, yang imannya suar gunung pun boleh bergoyang hatinya oleh hasutan syaitan. Apatah lagi kita yang sedang mencari jalan kembali. Tentulah dugaan itu berat akan dia tertanggung. Itulah yang buat rasa sedih. Bila fikirkan pasal diri sendiri. Dahlah, Tok. Tok jangan ikut perasaan sangat, Tok. Tok tahu tak? Toklah manusia yang paling baik saya pernah jumpa. Apa yang saya tahu, semuanya Tok ajar. Betul, Tok. Kami masih perlukan Tok dalam hidup kami. Was-was. Mulut kalimah ni macam longkang tau. Kalau kedai saya ni tak laku 2-3 hari lagi, tahulah si kejangnya tu. Menaruh nota-nya.